Di Jala sekarang ada pesta makanan sedap Jala. Apa ada cerita untuk dipersembahkan? Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang budiman sekalian. Sekarang saya akan membawa anda dalam 5 minit plus kali ini ke pesta makanan sedap Jala yang terdapat pelbagai aktiviti pertandingan selain daripada makanan-makanan yang sedap yang termasyhur di Jala ini. Pesta makanan sedap Jala diadakan setiap tahun dan hari ini adalah merupakan hari terakhir pesta makanan sedap Jala. Bagaimanapun, bukan sahaja makanan yang dipersembahkan dalam pesta makanan sedap atau sesekahan ahan candit ialah, tapi juga ada pelbagai-pelbagai pertandingan seperti pertandingan pertandingan burung kecitir atau burung merbuk dan juga pertandingan burung candit jambul, di sini panggil burung candit, dan juga pertandingan burung kakak tua. Bagaimanapun, gerai-gerai belum lagi membuka untuk menjual makanan kecuali 1-2 kerana sekarang ini adalah tengah hari sebelah petang, baru mereka akan membuka dan menjual kepada orang ramai. Orang ramai pun tidak ada waktu sekarang ini. Mereka akan datang sebelah petang, khususnya selepas asar sehingga sampai ke malam pukul 12 malam. Sekarang ini hanya ada pertandingan wow, pertandingan burung, tiga jenis burung, itu saja yang ada pada sekarang ini. Ada makanan kering yang telah dibuka, ada minuman. Minuman ada yang terbuka dan juga ada lemam dah dibuka sekarang ini. Lemam berapa sah ni? Ada 30 41 35 31. 30 foto pak kecil 30. Ini memang segar, memang lembang yang betul-betul baru. Tengok, baru buka saja. Yang lain tak ada buka lagi. Yang ni juga ada buka. Ini pelbagai perkakas untuk masakan kari dan macam-macam. Saya pun tak tahu namanya. Ini sudah ada roti sai mai. Betul ke Ayutthaya ni? Ayutthaya ke. Ha. Ha, luar apa? Luar kong sini. Ha? Ha. Kau lihat apa ini roti ini bahasa Melayu? Sai mai, ครับ. Bahasa Melayu kau lihat. Ha, sai mai ke roti sutra. Ha, nah lah. Ha. Sama le kau lihat apa? ไม่ sama กันผม ไม่ เคย เจอ ไม่ เคย เห็น เห็น คุณ เค้า salameng 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 ครับ ini ครับ ผม ไม่ ทราบ เหมือน กัน ini roti sai mai Ayutthaya Bang A nama dia. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu artinya sai mai ini roti ini macam ni. Hanya ada di Ayutthaya sahaja kebanyakannya. Ini macam ni, macam dipanggil apa tak tahu, mungkin sai mai kalau sini artinya sutra, roti sutra. Adalah makanan orang Islam Ayutthaya dan sekarang sudah dibawa ke Jala. Ini adalah pertandingan wow. Ini adalah mereka sedang menyiapkan wow bulan. Dengan seni yang indah. Ini bukan tewah nak jangan yangok ada. Tewah yangok. Tewah yangok.
pertandingan kecantikan Wabulan. Besok boleh benar tak? Berapa boleh? Boleh Wabulan. Hah? Nombor 2, nombor 3 boleh demo. Wah, apa? Wow. Wabulan. Boleh ni, ni. Anu. Ini nombor 3. Oh, ya ini adalah wajah cantik. Nah, wajah cantik pertandingan wajah cantik. Ini wow yang dijualkan kepada orang ramai untuk anak-anak. Ini pertandingan burung cantik ASEAN, ada daripada Malaysia, Singapura dan macam-macam negara ASEAN lah ikut serta pada hari ini. Burung cantik. Ini daripada mana ni? Sini juga. Saya boleh mengambil video saja, saya tidak faham tentang pertandingan burung cantik macam mana. Suara yang boleh nombor 1 dan boleh nombor 2 saya tidak tahu. Tapi inilah pertandingan yang sedang diadakan. Yang sedang diadakan. Nah ini. Anda ที่ ได้ ที่ 1 ไม่ ทัน ครับ ที่ 1 ก็ แข่ง ไป แล้ว ครับ ที่ เท่า ไหร่ นี่ อัน นี้ ที่ ที่ 5 6 7 อ๋อ ini untuk merebutkan tempat duduk kelima ke enam ke nombor 1 nombor 2 nombor 3 nombor 4 sudah diadakan. Nah, tengok. Sekarang macam mana menang kalah pun saya tidak tahu. Ya, begitulah pesta makanan sedap Jala, dan di akhir ini seperti yang anda lihat itu adalah merupakan pertandingan burung cantik peringkat ASEAN. Dan sekarang bagi kategori 5 dan 6, 1, 2, 3, 4 sudah habis dipertandingkan. Okey, setakat ini sajalah. 5 minit plus pada hari ini dan kita berjumpa lagi di 5 minit bahagian akan datang. Sekian, wassalam.